Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tas-tas cantik, tas-tas mewah, tas-tas yang elegan yang dapat kita temui di Blok A Tanah Abang, lebih tepatnya di lantai 3. Di sini banyak terdapat tas-tas impor dan tas-tas lokal yang kualitasnya bisa disetarakan dengan tas-tas impor. Di sini banyak juga yang barang diobral, cuman bukan barang murahan, tetapi emang sengaja harganya diturunkan. Ini adalah koper-koper yang cantik, yang untuk bepergian, traveling, lain-lain. Sebenarnya di lantai 3 ini bukan khusus buat tas aja, tetapi aksesoris juga banyak terdapat di sini, termasuk juga jam-jam tangan dan baju yang ada di lantai ini. Di sini harganya memang relatif lebih murah dibandingkan dengan tempat belanja lain, karena di sini banyak yang produksi sendiri tas-tasnya, sehingga harganya memang jauh lebih murah dibandingkan tempat lain. Di sini selain tas juga ada dompet-dompet wanita, tas-tas kecil, tas-tas buat anak juga banyak di sini. Ini termasuk tas-tas yang diperuntukkan untuk remaja. Ini adalah dompet-dompet. Tas-tas cantik ini memang dibanderol lebih murah, seperti yang kita lihat itu barang 50 ribuan, cuman kualitasnya bagus. Di sini kebanyakan harga masih bisa dinego, jadi kalau Anda datang ke sini bisa langsung nego ke penjualnya langsung, apalagi kita membeli dalam partai besar, karena di sini juga harganya yang murah, maka bisa dijual kembali di daerahnya masing-masing atau dijual secara online. Aneka tas-tas ini udah banyak yang dibanderol harga di sini, seperti kita lihat harganya juga udah dicantumkan, jadi jangan takut kalau harga dimainkan. Ini toko serba, ada yang 50.000, ada yang serba 100.000, tapi barangnya memang kelihatan sangat bagus-bagus. Jadi sangat cocok untuk dijual kembali. Tetapi akhir-akhir ini memang kesibukan di sini kurang begitu ramai, karena memang masih masa pandemi COVID ini. Ini koper-kopernya dan juga tas-tas itu santai. Tas-tas untuk anak-anak, tas-tas untuk bepergian
dan tas-tas untuk membawa barang sehari-hari, misalnya HP dan sebagainya. Ini tas-tas yang sangat modis, ini kita banyak kita temui di sini. Tas-tas kuliah, tas-tas kecil, tas pinggang. Dompet-dompet pria, banyak yang serba 50.000 di sini, di bandrolnya. Ini tas-tas untuk berpergian juga banyak terdapat di sini. Seperti kita lihat, ini kayaknya juga tas-tas produksi sendiri. Yang ini biasanya juga produksi-produksi sendiri di daerah sekitaran Tanah Abang ini, dan ada juga yang sebagian dari Bandung. Sekian kunjungan kita ke lantai 3 Tanah Abang ini. Jadi kalau Anda lagi bepergian ke Pasar Tanah Abang, jangan lupa sempatkan ke lantai 3 ini, karena Anda tidak akan kecewa. Anda akan mendapatkan barang bagus dengan harga terbaik. Selamat beraktivitas. Semoga sukses selalu buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.